Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Presiden Recep Tayyip Erdogan, hadirin yang berbahagia. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memenuhi undangan Presiden Erdogan melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki. Indonesia dan Turki adalah dua negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan kerjasama. Dan dalam pertemuan dengan Presiden Erdogan, saya telah menyampaikan beberapa bidang kerjasama konkret yang dapat diprioritaskan, antara lain di bidang perdagangan dan investasi, di bidang pertahanan, bidang energi, dan di bidang memerangi terorisme. Kita telah sepakat berupaya mengembalikan tren positif perdagangan dan investasi, antara lain melalui negosiasi Indonesia-Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement, ITCEPA, kemudian pengurangan atau pengakhiran hambatan perdagangan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Indonesia mendorong investasi Turki, terutama di bidang maritim, infrastruktur, dan energi, dan bidang kerjasama lain yang mengalami peningkatan signifikan adalah di bidang industri pertahanan. Saya menyambut baik hasil konkret kerjasama industri pertahanan antara lain berupa peluncuran tank kelas menengah Kaplan produksi bersama Indonesia dan Turki, MOU antara PT Dirgantara Indonesia dengan Turkish Aerospace Industry untuk kerjasama di bidang kedirgantaraan. Tadi juga telah kita sepakati untuk menambah kerjasama di bidang pembuatan kapal selam dan drone, dan ini juga akan segera ditindaklanjuti oleh tim dari kedua negara. Sementara penguatan kerjasama di bidang energi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan energi listrik di kawasan Kepulauan Indonesia, antara lain melalui penggunaan power ship atau kapal penyedia pasokan listrik. Selain isu bilateral, kami juga melakukan pembahasan berbagai isu dunia, antara lain masalah Qatar, yang kita harapkan ini bisa diselesaikan lewat komunikasi dan dialog-dialog yang baik antar negara-negara yang memiliki masalah. Dan mengenai pemberantasan terorisme, Indonesia dan Turki telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama, terutama terkait dengan foreign terrorist fighters melalui kerjasama bidang informasi intelijen dan juga pembangunan IT system di bidang intelijen sehingga memudahkan kita bekerjasama dalam rangka memberantas terorisme. Saya menyambut baik ditandatanganinya dua dokumen kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Turki, yaitu di bidang kesehatan dan peluncuran perundingan Indonesia-Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan terakhir, Indonesia menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dukungan Turki terhadap pencalonan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB untuk tahun 2019-2020. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.